negeri dan yang berbahagia Datin Seri Nur Hayati binti Gabungan Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara yang baru disifatkan sebagai gabungan mantap dalam meneruskan kecemerlangan polis diraja Malaysia selaku institusi penguasaan terulung di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengalaman Tan Sri Razaluddin Hussein serta kepimpinan Datuk Seri Ayubkan Maidin Piche dilihat dapat meneruskan reputasi PDRM bagi menjaga ketenteraman dan keamanan negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di Pusat Latihan Polis Pulau Pol Kuala Lumpur pada Khamis. Terdahulu berlangsung majlis pemakaian pangkat serta watikah pelantikan antara Akhil Sani dan Razaluddin serta Ayubkan yang disaksikan Saifuddin. Turut berlangsung upacara serah terima tugas Pengerusi Persatuan Keluarga Polis atau PERKEP di antara Pengerusi PERKEP Malaysia, Puan Seri Zaitun Mohamad Isa dengan Puan Seri Zainah Osman dan Pengerusi PERKEP serta Datin Seri Zalina Mohamad Arifin. Dalam pada itu, Saifuddin dalam ucapannya berkata, isu agama, raja, kaum atau 3R antara fokus utama Razaluddin serta Ayubkan selepas pelantikan mereka pada Khamis. Saya punya harapan yang sangat jelas dan keyakinan yang sangat utuh bahawa polis diraja Malaysia di bawah kepimpinan Tan Sri Raza akan dapat meneruskan kelangsungan dan kecemerlangan kepimpinan yang telah ditinggalkan oleh Tan Sri Akhil. Dengan gabungan baru Tan Sri Datuk Ayub sebagai timbalan ketua polis, saya percaya ini satu gandingan yang sangat mantap, sangat baik. Kerana pengalaman Tan Sri Raza dan juga kualiti kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh Datuk Ayub selama ini, ini akan membolehkan pihak polis khususnya untuk meneruskan reputasi sebagai pasukan penguasa yang terbesar dalam negara kita. Sekarang pun tren itu masih menjadi tren yang ke arah membimbangkan. Sebab bila pertembungan politik misalnya dijadikan sebagai pertembungan agama, itu menyebabkan keadaan yang tidak baik untuk negara. Pertembungan politik tapi dipisahkan dengan interest kaum misalnya. Jadi itu juga keadaan yang tak bagus. Lebih teruk lagi apabila kita tengok kritikan yang terbuka tanpa adab terhadap institusi raja. Jadi saya sebut bahawa kerana trend itu trend yang tak sihat, maka yang menduduki jawatan nombor satu polis lebih-lebih lagi selain daripada tugas hakiki yang lain, ini adalah antara perkara yang perlu diberikan perhatian.